Sudarlun dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 9 orang perangkat desa Cot Amun, Kecamatan Sama 3 Aceh Barat berjalan dengan lancar. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Geci sesuai surat keputusan Geci nomor 15 tahun 2020 yang dilakukan langsung Geci Cot Amun Zakaria. Kegiatan seremonial ini dilaksanakan sesuai surat edaran Bupati Aceh Barat nomor 140/843 tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang penyusunan organisasi perangkat kerja. Pada kesempatan ini turut hadir Muspika Kecamatan Sama 3, Mukim Masjid Baro, tokoh masyarakat serta masyarakat desa setempat. PJ Geci Gampung Cot Amun Zakaria menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat untuk memimpin desa Cot Amun. Hari ini di Kecamatan Sama 3 kegiatan yang ke-7. Harapan ke depan Menaruh harapan yang sebesar-besarnya kepada perangkat kampung Cot Amun dalam melaksanakan tugasnya nanti sesuai dengan tupoksi masing-masing dan dapat membawa kampung Cot Amun itu ke arah lebih baik, baik itu bidang pembangunan fisik, pembangunan mental, keagamaan, yang terutama sekali kesejahteraan masyarakat kampung Cot Amun itu sendiri. Harapan kami tentunya dengan adanya eksekutif yang baru ini, penyelenggaraan pemerintah di tingkat kampung akan lebih baik. Karena kita ketahui bersama bahwa SOTK ini dari sebelumnya menjadi lebih besar, ada penambahan struktur. Tentunya harapan kita ke depan penyelenggaraan pemerintahan di desa, baik pengelolaan dana desa, akan lebih baik. Adapun perangkat desa yang dilantik adalah Muklis sebagai Kaur Perencanaan, Agusri sebagai Kaur TU dan Umum, Munizar ST sebagai Kasih Kesejahteraan, kemudian Ilya sebagai Kasih Pemerintahan. Selanjutnya Mulyadi sebagai Kasih Pelayanan, Mahdiar SPDI sebagai Kaur Keuangan, Zulfikar sebagai Ulejurung Makmur, Heli sebagai Ulejurung, Bahagia dan Safriyadi SPD sebagai Ulejurung Sejahtera. Pada akhir acara turut hadir Bupati Aceh Barat Ramli MS beserta undangan dan kegiatan ditutup dengan kenduri makan bersama sebagai bentuk syukur dan kebersamaan antar masyarakat. Dari Melabuh, Yulham, Serambi On TV.